Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Adisi Intaktikal. Kali ini saya akan review hasil buatan saya. Ini adalah box mini scope ya. Box speaker 15 in mini scope. Tampilannya seperti ini dari depan ya. Ini seperti ini. Ini kebetulan udah saya kasih pelapis ya, pelapis buah karpet ya. Jadi untuk tampilannya seperti ini. Ini karpetnya seperti ini tuh. Saya menggunakan karpet seperti ini. Nah, ini. Dan untuk tripleknya itu saya menggunakan ketebalan 18 mili ya, seperti ini. Ini 18 mili. Kemarin saya itu membuat ini memakai triplek ukuran itu segitu. Itu ukuran itu 110 cm dikali 120 cm. Itu saya memakai dua buah ukuran 110 cm dikali 120 cm. Untuk pembuatan box seperti ini memerlukan dua buah, itu pas itu kalau membuat box mini scope seperti ini. Ini untuk ukurannya, ini udah saya ukur tadi memakai meteran. Jadi ini untuk lebar boxnya ini 51 cm. Untuk panjang ke belakang sini 61 cm. Dan untuk tingginya itu 62 cm. 62 cm. Dan untuk lebar ini ke depan monyongnya ini saya ini 66 cm. Dan tinggi
tinggi sininya, tinggi lubang lubang anginnya itu 13,5 cm. Itu tampilannya seperti itu. Dan untuk panjang sini sampai sini itu 28 cm. Terus untuk ini sekat belakang speaker sampai sini itu 19 cm. Terus yang ini belakang sekat sekat belakang speaker sampai sekat kedua speaker. Nah, ini seperti itu. Itu ukurannya 15 cm ini. Dan yang di belakang belakang sekat kedua ini sampai ke belakang sampai bodi belakang itu 13 cm. Ini yang ada di belakang sini ya, di belakang sini. Nah, itu. Dan untuk tingginya itu ya, tingginya 28 cm. Ini 28 cm. Ini juga udah saya kasih kabel. Ini menuju ke belakang. Ke belakang sini. Nah, ini. Ini tinggal dicolok ya, tinggal dimasukkan situ. Dan untuk ukuran ini saya ngambil dari sini sampai sini itu sepanjang 31 cm ya, dari sini sampai sini itu 31 cm. Terus dari atas sini sampai sini itu 15 cm ya ini. Dan yang kotakan yang ini saya lubangi itu lebarnya itu 6,5 cm. Terus panjangnya ini 10 cm. Dan ini untuk pemotongan kayunya ya, kayu papanya ya. Ini ada 7 ukuran. Ini. Oke, jangan lupa subscribe ya. Dengan cara klik tombol subscribe. Nah, ini seperti ini. Dan bunyikan tanda lonceng. Untuk nanti jika saya ada upload terbaru tentang cekson atau yang lainnya, Anda akan dapat notifikasinya yang pertama. Oke, segini aja video dari saya. Terima kasih.